doa selesai langsung saja untuk menghemat waktu kepada dokter Iwang Yusuf Magister science beliau adalah uh, staf di biologi uh, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung bidang keahlian beliau tentang imunologi pada dokter Iwang Yusuf Monggo uh, waktu dan tempat kami Oke okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator Dr. Suryani Yulianti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing ya. Sebetulnya kalau disuruh memilih saya lebih memilih jadi peserta ini karena materinya memang uh, sangat baru apalagi dari sisi, uh, sisi imunologi ya sangat uh, dinamis sekali. Tetapi ya karena ada uh, kewajiban bagi kita semua untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat, maka kita harus bersedia untuk menyampaikan. Walaupun ini ya, ayatnya bukan ayat Qur'an ya, Qur tapi ayat kauniyah ya, sama aja. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasobi ajma'in Robi wa amri wa Slide ini adalah merupakan kumpulan dari uh, saya cari referensi karena saya bukan seorang periset ya saya hanya pengajar sehingga saya dasarkan pada buku textbook baik yang ada di Abbas maupun yang ada di John Way maupun di apa namanya artikel-artikel yang dimuat di dalam internet, walaupun ada juga yang masih berbentuk reprint ya. Kita tahu karena ini memang sangat dinamis maka banyak sekali juga yang mengupload untuk reprint yang tujuannya adalah untuk dikritisi kemudian ditinjau ulang. Kita mulai saja untuk touchscreen-nya, mas. Bisa langsung, oke. Okay. Oke, okay. uh, awalnya memang saya diminta oleh panitia untuk membahas masalah ada persoalan tidak mau di slide show diminta untuk ditanya sebetulnya ditanya apakah sistem imun kita itu mampu mencegah untuk uh, progresivitas dari sarkov 2 ini ya yang penyebab dari Covid-19. Jadi kalau Covid-19 itu nama penyakitnya sedangkan penyebabnya adalah SARS-CoV-2. Oke, okay. untuk nah sekali lagi outline yang saya akan bahas adalah mengenai basic aspect of viral infection and disease. Jadi kalau saya akan tarik ke belakang dulu, ya, ke ilmu dasarnya atau ke dasar, bagaimana cara sistem imun kita untuk e, merespon terhadap infeksi yang disebabkan oleh virus. Yang kedua, nanti kita akan bahas tentang. Innate Immunity dan juga Adaptive Immunity. Sebentar, eh, mohon maaf ini agak ada trouble masalah share screen. Kemudian nanti akan kita bicara tentang uh, sedikit men, meninjau tentang struktur dari virus dan bagaimana virus itu bereplikasi, kemudian dan efek dari virus, uh, efek replikasi daripada virus di dalam host, sel hostnya. Dan kemudian bagaimana viral virus itu kemudian menghindari atau uh, menghindari dari respon imun. Itu nanti yang akan kita bahas. Tentunya ini hanya sekedar trigger ya. Sehingga nanti bisa kita diskusikan bersama karena ini sangat dinamis dan ini adalah uh, barang baru, ilmu baru, yang banyak sekali. Kalau baca di internet itu banyak sekali e, aspek yang ditinjau sehingga e, perlu kita pelajari satu persatu dengan cermat. Kita kembali kepada timelinenya bahwa pertama kali memang ini adalah ditemukan pneumonia yang tidak biasanya di China, tepatnya di kota Wuhan. ya sumbernya juga tidak jelas yang kemudian terjadi outbreak di Cina pada ya. Januari kemudian WHO menerapkan e, menetapkannya sebagai pandemi di bulan 3 atau Maret ya. nah, nah, kemudian karena itu namanya dirubah tadinya oleh Cina disebutuhan coronavirus tapi untuk menghindari stigma daerah, stigma nasional maka oleh WHO diganti virusnya itu menjadi SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus jenis 2. Ini adalah eh, masih saudaranya dengan SARS-CoV-2 ini banyak yang sudah sering dibahas di dalam webinar ya secara ini ini similar jadi bentuknya tidak jauh berbeda nah untuk pertanyaan apakah sistem imun kita mampu untuk mengatasi progresivitas dari apa namanya eh, virus ini kita lihat aja dulu dari eh, laporan ini laporan per tanggal eh, 29 ya, tapi kalau yang terakhir kemarin 3 Juli saya ikuti di TV itu oleh Pak Yurianto itu bahwa sekarang itu sudah uh, yang 60-an 60 60 ya 60 ribu, kemudian yang sembuh sampai 27-an, yang meninggal sudah sampai 3 ribuan. Jadi dari situ aja sebetulnya antara yang meninggal dengan yang sembuh dan angka jadinya dengan populasi yang, yang positif itu tidak terlalu sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan ya karena kalau dilihat case fatality nya itu hanya lima persen ya. Namun yang perlu yang perlu sekali diperhatikan di sini bahwa itu jarang ada laporan ya. Saya, saya cari yang laporan mengenai pure covid itu hampir jarang sekali. Kebanyakan yang ditemukan adalah pasti ada komorbid underlying disease-nya itu di ada komorbidnya. Seperti yang ada di New York itu 96% itu pasti kejadian COVID itu ada underlying yang paling menempati urutan pertama adalah hipertensi, diabetes ya. Kemudian ada hiperlipidemia dan koroner arteri penyakit koroner kalau dilihat dari laptop terus 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 next 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 oh kelepatan lain anunya lain mas slide-nya ada tambahan lain. Mohon maaf ada sedikit persoalan untuk share screen-nya. Jadi sebentar uh, saya saya akan uh, ada gangguan teknis. Jadi ini kalau kita lihat dari Laporan dari hospital ya, laporan dari sembilan negara ya, itu berdasarkan umur dan penyakit memang hipertensi tetap yang menjadi penyebabnya ya. Ini ada data, tapi ini saya juga kurang puas dengan data ini karena yang membuat sebuah media elektronik ya. Kita lihat di situ antara hipertensi contohnya. Oh, hipertensi itu angka kesembuhannya tinggi ya. Sangat tinggi. Nah, dari lihat dari situ sebetulnya eh, tidak terlalu ini ya, tidak terlalu eh, fatalitrinya kemudian secara tunggal itu tidak masalah, tapi justru akan menjadi masalah ketika ada komorbid. Itu menunjukkan sebetulnya sistem imun kita itu berjalan itu masih bagus, hanya saja karena memang eh, ada imunokompromis dari penyakit-penyakit tertentu, itu yang menyebabkan uh, bisa menjadi berat. Ya. Juga laporan-laporan sekarang OTG itu sudah mulai jadi uh, review ya, apa benar ada OTG? Kalau di laporan sekarang sudah dihilangkan, man. jadi hanya ada orang yang namanya suspected, probable, dan terkonfirmasi. Nah kita kembali kepada sistem imun ya, bagaimana sistem imun kita di dalam Mengatasi ini sebetulnya secara dasar tetap imun kita adalah menggunakan innate immunity dan adaptif. Lining pertama itu pasti dilakukan oleh innate immunity. Ya. Nah, sebelum sampai ke sini sebetulnya tadi di outline ada satu mengenai uh, bagaimana virus itu uh, menginfeksi. Itu kita tetap teori belum itu tetap berlaku ya bahwa adalah interaksi antara host lingkungan dan agent. Nah di sini adalah bagaimana nanti kita melihat hostnya, bagaimana kita lihat agentnya ya, juga bagaimana melihat lingkungannya. Host sendiri sebetulnya kita yakin lah, insya Allah kita yakin bahwa tubuh kita ini diciptakan Allah dengan bentuk yang sempurna, sesuai dengan firmannya di surat atin bahwa kita ini adalah bentuk sempurna walaupun ada makhluk lain seperti virus itu juga yang menguji kesempurnaan kita ya kita lihat nanti pada akhirnya bagaimana kita bisa mengatasi walaupun secara uh, empiris virus-virus apalagi yang uh, basicnya adalah intinya itu rna itu masih sulit ya sampai sekarang termasuk hiv termasuk dengi dan sebagainya. Ya. Prinsipnya ada imuniti yang pertama, ya. kemudian kemudian akan dilanjutkan imuniti akan dilanjutkan dengan adaptif. Dan itu perlu kerjasama baik humoral maupun uh, seluler. Ya. Nah, hanya sekarang sekarang yang membedakan apa? Yang membedakan adalah uh, cara masuk, ya. cara masuk. Kalau seperti DHF itu kan disuntikkan ya, dengue virus itu disuntikkan oleh nyamuk, digigit itu masuk ke dalam darah, ya jadi langsung bisa ke peredaran darah. Sedangkan kalau corona ini adalah dari traktus respiratorius, oleh karena itu yang berperan utama awal pada unit imunitinya adalah mukosa imunitas. Ini harus diperhatikan, ya. Kita lihat nanti e, bagaimana e, virus ini bisa begitu hebat cara cepat menjalar, sedangkan kita sebetulnya e, dilengkapi dengan suatu sistem yang tidak kalah hebatnya, yaitu dengan mukosa imuniti. Jadi, saya akan membawa e, ke arah sana dulu, meninjau dulu, ya kita perhatikan begitu hebatnya kita diciptakan karena memang yang paling banyak itu masuknya lewat saluran cerna dan saluran nafas ya apalagi saluran cerna itu semua tidak terkontrol ya tidak tahu sakit mah itu makanya juga masih level-levelan gitu ya panas pedesnya masih level-levelan makanya terus aneh-aneh daging kambing masih enak gitu daging kelelawar gitu. Ya. jadi oleh karena itu juga sunnah rasulnya kan begitu. Nabi Muhammad itu salam itu sehat karena pola makannya terjaga. Dia betul-betul menjaga makan karena memang itu adalah paling banyak dan kadang disengaja ya, kadang disengaja memasukkan agent itu ya. Jadi kita lihat di sini apa yang ada di mukosa, imun mukosa satu barrier jadi barirnya itu adalah ini, mukosa ini. Imunitas mukosa ini adalah glikokal ya, yang dihasilkan oleh sel goblet. Kemudian ini yang akan menjebak, ya, yang akan menangkap semua patogen ya, masuk, akan di, e, digumpalkan begitu, nanti dia kenapa bisa begitu juga karena di situ nanti ada sekretori IGA nanti kita bahas di belakang intinya bahwa barrier pertama yang menghalangi masuk itu adalah mukosa mukus ya mukosa nah jadi tidak bisa langsung masuk epitel sebetulnya ya nah ini kenapa bisa sampai masuk epitel nanti kita bisa lihat di samping mukosanya bahwa lapisan itu lapisan di bawahnya ada epitel ya epitel itu rapat ya rapat jadi itu yang sulit ditembus juga oleh uh, mikroba atau patogen benda-benda patogen nah kemudian di Mukosa imun sistem kita, maut itu mas, mukos mukosa sel tisu itu ada enzim ya enzim proteolitik. Nah ini enzim ini ada di mana-mana ya di mukosa itu yang tujuannya adalah sebetulnya menghancurkan protein benda asing. Ya, kalau ada kuman, virus, bakteri itu bisa ya dihancurkan. juga termasuk bisa uh, uh, apa namanya menetralisir toksin yang dikeluarkan oleh benda asing itu. Ya. Kemudian um, selain enzim juga ada antimikrobial molekul diantaranya adalah lactoferrin, ya, nisosim, dan defensin, ya. Ini adalah uh, uh, antimikrobial yang terdapat di lapisan mukosa kita. Jadi begitu hebatnya sebetulnya pertahanan di situ. Ya. Nah ditambah lagi sebetulnya ada komensal organisme. Ya. Nah ini yang sering kita lupa di sini. Ada sebetulnya kita itu di dalam mukosa kita saluran cerna, saluran hidung, asal nasal asid limfoid tisu dan sebagainya itu sebetulnya ada komensal organisme. Nah ini yang sekarang <tuh> mulai lagi digali ya karena sudah banyak yang eh, tergantikan komensal ini dengan patogen sehingga kemudian sekarang ada yang namanya probiotik ya itu adalah eh, organisme organisme yang enggak patogen, komensal organisme yang sangat dibutuhkan. Nah, itu sebetulnya pupuknya adalah sejak awal yang disediakan Allah ketika bayi baru lahir itu adalah air susu ibu, ASI, ya. ASI itu adalah untuk menyuburkan komensal organisme. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat dilupakan ASI itu diganti dengan susu formula, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai ada dicerahkan lagi kembali lagi kepada ASI walaupun aslinya sekarang pompa nggak tahu itu hasilnya bagaimana menurut penelitian katanya enggak ada gak ada perbedaan untuk ininya tapi dari sisi yang lain mungkin pasti ada antara asi pompa sama asi ditenyut sendiri ya sama bayi jadi ini komensal ini sekarang mahal ya probiotik simbiotik jadi dikombinasi karena apa terjadi kompetensi antara bakteri patogen dan bakteri komensal. Yang patogen ini juga butuh tempat, butuh makan. Sehingga kemudian produksilah simbiotik. Simbiotik itu kombinasi antara probiotik dan prebiotik, makanannya sama bakterinya. Ini adalah untuk mencegah. Ya, kenapa nanti diperlukan supaya dihidupkan lagi komensal nanti nanti di belakang ada kita jelaskan. Nah, secara umum demikian ya. Jadi kalau ada antigen masuk akan dipresentasikan oleh APC ya, antigen presenting cell, kemudian akan ditangkap di situ di Pasteuri, kemudian bawa ke limfonodus, dibawa beredar ke seluruh eh, pembuluh darah, diedarkan ke seluruh traktus respiratorius, kemudian ada di susu air kelenjar mame ya, intestinal, Kemudian genito-uter apa uretra ya uretra dan saliva. Nah ini adalah gambaran dari eh, gambaran dari mukosa ya. Nah ini yang nanti akan secara spesifik akan dijelaskan yaitu adanya fire pack ya tidak karena di atasnya ini ada suatu sel yang unik yaitu namanya m sel ya. M cell ya. Ini nanti kita jelaskan. Nah, ini mukosa associated lymphoid lymphoid tissue ini adalah plaque barrier ya dan di sini ada atasnya itu ada yang namanya M cell. Nah, ini adalah sebetulnya patogen itu bisa masuk apabila rusak ya, mukosa rusak, kemudian epitel juga rusak. Ya. Karena kalau enggak rusak susah ini masuk ya dia akan dikumpulkan kemudian dia akan di clearance oleh fili fili intestinal maupun silia-silia di eh, nasal ya makanya kalau ada benda asing masuk kemudian refleks bersin pertama itu kita disuruh mengucapkan alhamdulillah karena itu karena berapa banyak patogen yang bisa dilempar keluar kembali eh dengan adanya bersin itu, jadi tidak tidak sampai akhirnya masuk dan uh, bisa menerobos sistem mukosa imun mukosa kita. Ini ya harusnya ada kerusakan. Tapi ada di sini, ya, secara khusus yang disebut M cell. Ya. Nah, M cell ini adalah sel yang bisa dimasuki secara aktif oleh mikroba baik patogen maupun non patogen dia bisa masuk secara aktif. Nah oleh karena itu ada mekanisme imunisasi polio oral itu karena ya salah satunya adalah dia bisa masuk lewat sini M cell. Tetapi ya, ini coba diperhatikan struktur ketika eh, di epitel ini dia digantikan oleh sel M, sel M itu tidak terlalu tides ya, dia bisa dilewati oleh benda asing, mikroba gitu. Tapi Allah menciptakan suatu struktur yang hebat di bawahnya, yaitu adalah ini, organ limfoidnya ada di situ. Jadi ada germinal center, ada folikel, di mana di situ berkumpullah sistem sel-sel uh, imun yang nanti berlimfosit ya. Baik yang innate maupun limfosit akan berkumpul di sini. Di bawahnya sel M. Ya, oleh karena itu kita tidak sadar bahwa selama kita makan itu mungkin ada benda asing masuk tapi kita tetap sehat karena sistem imun kita berjalan. Imunitas kita terhadap terhadap bakteri-bakteri yang non non apa namanya yang tidak terlalu virulen itu bisa kita menjadi masuk secara aktif kemudian tubuh kita membuat antibodi sehingga kita tidak akan sakit ya oleh karena itu tadi e, sebetulnya harusnya dijelaskan saya dulu bahwa termasuk diantaranya adalah e, kalau mengenai agent adalah banyaknya ya load dari viral itu mampu ndak ditahan oleh ini ya. ya ini adalah XLM yang begitu mudah dia masuk secara aktif tapi di bawahnya selalu ada epitelial eh, apa, limfosit ya ada di situ kemudian nanti akan ada sensitisasi di sini aktivasi karena di sini ini sel-sel yang sudah matur sel B sel T yang sudah matur ya sel B di sumsum tulang sel T yang ada di matangkan di timus akan dibawa di sini dia akan bersiaga di sini ya bersiaga kemudian ketika ada dendritik sel yang akan menangkap eh, mikroba yang masuk lewat sel M ini nanti akan dikenalkan atau istilahnya disensitisasi untuk dibentuk sel T yang spesifik kemudian akan dibentuk sel B kemudian membentuk antibodi yang spesifik selanjutnya akan dibawa ke peredaran darah dan akan meronda ke dalam sistem imun kita Nah ini adalah struktur mikronya dari apa namanya sel M tadi, jadi ada lymphocyte-nya, ada sel T, sel B berkumpul di sini. Walaupun ini mudah, ya, mudah dimasuki oleh secara aktif oleh mikroba, tapi di sini disiapkan trapnya, disiapkan sel-sel imun kita. <tuh> nah, kembali setelah itu adalah Uh, kita bicara tentang innate immunity, ya. Di situ juga ada nanti uh, reseptor innate reseptor terhadap uh, aktivasi dari ketika ada benda asing masuk, ya. Itu nanti setelah ditangkap oleh APC juga akan di, apa namanya, dikenali yang namanya PANP itu pathogenic associate molecular patternnya ya nanti akan dikenali oleh e, PRR reseptornya ada TLR Toll like receptor nanti ada NOD like ya kemudian RIG like ini ada di sitosolnya ada di dalam Toll like receptor ini juga ada yang di dalam ada yang ekstraseluler Nah ini adalah inflammasom. Ini adalah bentuk dari eh, aktivasi ya dari protein benda asing kemudian dia akan eh, dengan adanya adaptor dan pro caspase kemudian dia akan mengaktifkan nrp 3 inflammasom ini yang akan mengaktifkan pro IL1 beta untuk menjadi IL-1 beta ini adalah uh, pro Ya. Kita tahu di COVID ini juga ini jadi fokus ya. IL-1 ini jadi fokus juga. Bahkan dalam riset obat-obat tentang COVID yaitu antiinflamasi ini merupakan jadi unggulan karena pada orang yang suka dengan teori uh, apa namanya badai sitok, sitokain nah badai itu pasti ditimbulkan karena panas kalau panas yang berlebihan akan timbul badai kalau nggak kalau nggak berlebihan enggak akan timbul badai maaf nah, il 1 ini adalah yang bisa memicu panas ya di otak ya otak lamus nah, ini adalah secara umum tentaranya ya jadi sel-sel yang akan memerangi sel target ya. Jadi sel yang terinfeksi oleh virus nanti akan diperangi oleh tentara-tentara ini. Ada eosinofil, basof, makrofag, netrofil, kemudian nanti ada NK sel. Ini yang ini. Sedangkan yang uh, adaptif atau spesifik itu nanti ada CD8 atau sel T sitotoksik ya. <tuh> Baik lewat eh, dia produksi perforin granzyme atau lewat pengaktifan pas interaction, Jadi pasnya pasikan. Nah, itu yang ada di eh, di mukosa tentang eh, inet. Eh, yang init maupun yang seluler uh, yang adaptif tapi yang seluler. Bagaimana yang eh, uh, humoral? Humoral untuk yang spesifik itu di sistem imun kita dilengkapi yang namanya dengan sekretori IGA. Ya. Nah inilah, cuma masalahnya sekretori IGA ini tidak seperti IgG yang ada di dalam darah yang mampu mengaktifkan makrofag mengikat karena dia e, bentuknya monomer, ya, bentuknya monomer sehingga e, fragmen C-nya ini bisa mengaktifkan makrofag dan sebagainya. Tapi e, imunoglobulin A yang ada di mukosa itu kalau dia sendiri dia akan dihancurkan oleh sistem tadi enzim proteolitik maka dia diciptakan adalah dengan bentuk sekret ditambah sekretori komponen jadi dia akan membentuk dimir karena dimir ini diikatkan di fragmen C nya sehingga fungsi IG, ini bukan untuk mengaktifkan makrofag dan sebagainya lebih ke arah menggumpalkan tadi ya lebih mengarah membantu mukosa untuk me, apa namanya meng, mengumpulkan benda-benda asing atau mikroba-mikroba yang masuk dikumpalkan kemudian digerakkan clearance dengan fili-fili uh, intestinalis atau dengan rambut-rambut uh, di mukosa nasal dan sebagainya itu yang akan dikeluarkan ya itu adalah atau dikeringkan ya dikeringkan mati cegah cegah masuk pokoknya itu adalah dilengkapi adanya ini adanya SGA ini fungsinya sangat penting di situ Ya, jadi ini adalah bagian ini menghambat nih. Dengan adanya IGA tadi digumpalkan tadi dia tidak bisa melekat ya. Tidak bisa melekat ke epitel sehingga dia tidak bisa masuk. Nah, ini yang perlu. Kemudian tadi mukosa dengan sekretari IGA ini fungsinya bisa netralisasi. Ya, toksin segala tidak masuk ke dalam Uh, pembuluh darah tidak bisa memasuki epitel sehingga dia akan dikeluarkan jadi netral. Jadi, juga apabila ada mikroba yang mempunyai exotoxin ya yang bisa mengeluarkan toksin itu bisa dinetralisir oleh ini. Nah karena dia fungsinya tidak mengaktifkan uh, makrofag maupun sel-sel APC yang lain maka otomatis di mukosa itu tidak akan terjadi uh, produksi dari sitokin proinflamasi seperti TNF alfa maupun IL6. Dia juga menghambat ini tadi kemotaksin netrofil. Jadi nggak ada netrofil kemotaksin yang yang menuju ke mukosa karena uh, dia tidak akan terjadi di situ aktivasi. Nah, bagaimana tentang struktur virusnya ya ini? sars 2 ini ya. Ini adalah beta. Banyak sudah dibahas. Yang ingin saya sampaikan bahwa di sini bahwa ada spike-nya, yaitu yang paling penting, glikoprotein spike, ini ada S1 dan S2. Nah ini S1, S2 ini, ternyata S1-nya itu bisa mengikat AC. S, ya, S2. S2-nya nanti akan mengikat trans e, transmembran faktornya. Ya. Dan menurut referensi yang saya dapat, secara langsung ini bisa melekat pada sel pneumosit, sel, sel pneumonia atau pneumosit tipe 2. Lah ini yang jadi masalah, ya. Ini yang jadi masalah karena pneumosit tipe 2 ini adalah fungsinya menghasilkan surfaktan di mana surfaktan itu menjaga elastisitas dari paru-paru ya. Di situ. Kalau ininya rusak maka surfaktannya tidak terbentuk, maka akan terjadi atau taksis dan sebagainya itulah yang terjadi di SARS yang ditemukan di Wuhan ya itu adalah karena adanya S2 yang melekat pada S1 S2-nya mampu masuk ke dalam memosit ini ya ini banyak nih ya S2 itu sekarang saya enggak tahu munculnya mulai kapan ini tiba-tiba muncul aja di semua ada yang katanya di sel jantung ada di sel hepar dan sebagainya ada yang di paru-paru. Yang di paru-paru yang saya temukan itu dia banyak juga ditemukan di sel pneumosit tipe 2. Kalau tipe 1 itu untuk berkaitan dengan oksigen ya, dengan peran dekat ke udara. Kalau pneumosit tipe 2 ini, ini yang akan e, menjaga elastisitas dengan menghasilkan surfaktan tadi. Nah ini adalah struktur e, virus sars saya kira ini sudah banyak webinar yang membahas saya hanya sedikit menyampaikan di sini uh, secara genomiknya ini ya kita perhatikan yang paling ya apa namanya operating frame nya ini di satu apa satu gini ini enggak kelihatan saya ini karena nggak bisa di share screen nggak bisa di slide show ini ada masalah di tampilannya. Ini ada di sini non struktural protein 1 dan 3. Nah, ini mohon diperhatikan di sini ini adalah menghambat ya, menghambat produksi dari interferon interferon ya. Kita tahu sebetulnya dari dulu dikenal sejak zaman ditemukannya hepatitis dan sebagainya, interferon itu adalah yang diandalkan untuk mencegah replikasi, ya, atau interferon itu diandalkan untuk menjaga sel normal itu supaya tidak eh, tidak bisa diinfeksi oleh sel-sel yang virus-virus eh, yang ada. Jadi begitu dia masuk ke dalam satu sel, dia akan replikasi, kemudian budding keluar menjadi individu baru, dia akan mencari sel yang lain. Dengan sel yang rusak tadi, sebetulnya ada produksi dan interferon di situ yang akan mem mem memberi signaling, ya, karena sitokin itu adalah termasuk komunikasi antar sel, memberi signal kepada sel yang normal, sehingga dia menyiapkan terjadi proses di sana untuk bisa tahan terhadap infeksi virus yang akan masuk ya. Tapi di SARS-CoV-2 ini dia punya NSP non-structural protein 1 dan 3 ini ini yang menghambat produksi interferon gamma ya. Interferon maksudnya. interferon. Sehingga dia 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 tidak bisa. Jadi sel-sel ini tidak bisa melindungi sel yang sekitarnya. Sehingga ketika ini berhasil dia lolos dan tumbuh memperbanyak diri dia gampang masuk ke sel yang lainnya karena sel yang lainnya tidak punya pertahanan. Ini yang terjadi di sarkov ya, Tuh ini atau di Covid-19. Jadi karena ada non-struktural proteinnya ini yang jadinya. Ini adalah struktur sel ya di dalam <tuh> alveolusnya. ya alveolar tipe 1 atau pneumosi tipe 1, ini yang dekat dengan pembuluh darah, nanti ini terjadi pertukaran gasnya itu di situ, sedangkan alveolar tipe 2 atau pneumosi tipe 2 ini, ini adalah yang mempertahankan surfaktan ya, ya ini, nah, ini yang dekat pembuluh darah, ini surfaktan ini menjaga elastasi. Nah, menurut referensi yang di Wuhan itu, infeksinya di sini, jadi dia eh 2 itu menginfeksi pneumonia tipe 2 sehingga surfaktannya itu nanti yang akan hancur hilang ya, produksi surfaktannya hilang sehingga jadi kempes itu paru-paru. Ya. Nah, ini. Nah, ditambah lagi ketika ini infeksi nanti makrofag juga akan bergerak walaupun Eh, di dalam sel yang terinfeksi sendiri terjadi proses virusitosis, eh, artinya apoptosis dan virusitosis dia akan menghancurkan dirinya sendiri juga. Dia juga akan dihancurkan oleh makrofag juga nanti ada di sel reseptornya juga menghancurkan. Semakin banyak eh, pneumonia tipe 2 ini maka ini nanti semakin kempes paru-paru ya, nggak bisa berkembang yang terjadi. Nah ini, jadi, nah kemudian yang unik lagi bahwa RNA itu sendiri sebagai dia sebagai antigen juga ternyata. Jadi kalau ada yang berhasil di uh, sel yang terinfeksi virus SARS-CoV ini kemudian pecah ya, kemudian dia tidak berhasil budding gitu, tidak berhasil di coating lagi untuk envelop lagi dari membran sel yang di host yang dia tempati, dia keluar sebagai RNA. RNA itu akan dikenal sebagai PAMP, jadi patogen uh, associated molecular pattern. Jadi akan dikenal sebagai ini akan kemudian sel-sel imun kita akan bereaksi terhadap RNA yang liar yang dikeluarkan itu, dan itu akan memacu uh, mengeluarkan tadi sitokin proinflamasi itulah yang terjadi di dalam uh, SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini. Termasuk ya ini tadi ada migrasi dari neutrofil aktivasi adanya semokin yang dihasilkan sehingga dinding alveolar akan destruksinya semakin hebat. Itu uh, dengan penganut teori yang suka mengatakan si sitokin ini memang Kumpulan dari netrofil atau non apa namanya e, non spesifik sel imun ini yang akan mengeluarkan sitokin dalam jumlah hebat itulah disebut dengan badai e, sitokin itu. Nah sebetulnya di Amerika juga diteliti ternyata sarkof itu ada dua dua tipe ya tipe L dan tipe S. Nah ini yang saya nggak tahu, saya masih cari terus ya terus terang apakah ini sama dengan yang terjadi di dengue virus. Dengue virus itu dari health state mengatakan ada uh, secondary secondary heterolog ya. Jadi kalau ada antibodi terhadap satu dengue dia terinfeksi lagi itu akan memperberat dengan gen yang lain itu akan memperberat infeksinya atau yang disebut dengan enhancement ya dari penambahan semakin berat kalau ada infeksi silang semacam itu di sini belum ada laporan semacam itu tapi bahwa yang tipe L dan tipe S ini masing-masing bisa infeksi sendiri-sendiri artinya antibody yang dibentuk untuk tipe L ini dia tidak memberi perlindungan terhadap tipe S <tuh> nah inilah makanya dalam suatu webinar seri webinar saya tanyakan pada webinar kalau enggak salah judulnya plasma convalescent saya tanyakan bagaimana bisa diterapi dengan parma convalescent kalau kita nggak tahu tipenya karena tidak akan berhasil dan nyatanya emang di luar negeri penelitian hasil penelitian parma eh, Plasma convalescent itu dihentikan sebelum waktunya karena memang tidak ada penambahan atau tidak ada efek eh, dari Perbaikan dari pasien, tapi yang di Indonesia dijalankan terus minimal. Katanya, untuk sejarah bahwa Indonesia sudah melakukan penelitian tentang plasma yang baru pertama kali dilakukan. Nah, ini anehnya, padahal dananya banyak, tapi hanya untuk sejarah. Jadi, ini adalah saya kira juga menggunakan lahan, juga apakah perburukan itu makin hebatnya sekarang ditemukan karena ada. L dan S ini saling saling interaksi, ya. Atau yang seperti yang di DAF itu DSS terjadi bisa karena itu, bisa karena uh, antibody adanya antibody terhadap satu uh, virus atau eh, satu den, kemudian dia terkena oleh den yang lain itu bisa menyebabkan eksesif inflamasi. Kalau dulu istilahnya belum belum seperti zaman sekarang yang zaman pencitraan itu kan bombastis, ya badau sitokin. Kalau dulu hanya disebut eksesif inflamasi, artinya inflamasi yang berlebihan walaupun bentuknya DSS hampir mirip dengan yang sekarang. Nah ini tipe L lebih banyak ya, di Amerika ditemukan lebih banyak daripada tipe S ya. Kemudian, nah cuma memang belum tahu ya, virulent Virulensinya mana yang lebih virulan, yang tipe L apa tipe S ini belum 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 ada laporan tentang itu. Nah ini adalah metode transmisi dari ini. Nah ini mohon diperhatikan. Jadi kenapa jadi paniknya ya mungkin karena ini karena virusnya bisa bertahan lama di luar host. Nah itu sebetulnya kalau ini nggak bertahan lama di luar host santai-santai aja kita. Sekarang kita oh ya oke. Okay. Sedikit ya. Nah, ini adalah eh, bisa kita dalam diskusi nanti adalah munculnya S2 ini ternyata ya ada juga muncul S2 yang sirkuler. ini dilaporkan. Ini ber berbalikannya. Kalau S2-nya bisa dipotong oleh Adam ini metalloprotease ya terutama dibutuhkan adalah zinc ya makanya itu sekarang disarankan untuk minum multivitamin yang mengandung zinc karena adam ini adalah metalloproteinase yang mampu memotong S2. S2 ini kalau dia ada di reseptor di sel itu memang menjadi pintu masuk tetapi ketika dia bisa dipotong oleh enzim ini dia akan menjadi yang memblokir, ya, yang memblokir, ya, memblokir, memblokir supaya virus tidak masuk. Jadi bisa dinetralisir. Nah ini yang sekarang juga menjadi sasaran dari riset. Ya. Banyak ilmu baru yang keluar yang kalau diterapkan di ini saya bilang sama panitianya, waduh, slide-nya ada berapa ratusan ini. Tapi karena waktunya pendek, jadi, nah ini ya, jadi ini yang menjadi kontroversi adalah pemberian makanya kejadian yang paling besar adalah di hipertensi komorbidnya karena S2 memang ada hubungannya dengan hipertensi ya. angiotensin 2 ini sebetulnya ya kalau nggak diblok angiotensin angiotensin 1 enggak diblok dengan obat ya, Inhibitor itu dia akan oleh angiotensin enzim ini akan dirubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini kalau ketemu S2 yang sirkuler itu bagus hasilnya, bagus manfaatnya yaitu bisa menjadi dia dirubah menjadi angiotensin 1 2 e, sampai 7 ini dia akan ngeblok ATR2. Ya. Akan akan ber, ditangkap ATR2, dia akan justru mengaktifkan antioksidan antiinflamasi dan vasodilatasi dan antifibrosis. Ini semua yang hilang di dalam di dalam apa namanya sarkov itu itu dalam covid ini ini semua hilang ya sehingga badai sitokin seandainya ini bisa angiotensin ini ya jangan diobati dengan ACE inhibitor gitu ya dibiarkan ada kemudian dipotongi reseptor AC-nya ini kemudian dia akan merubah angiotensin 2 jadi angiotensin 1 sampai 7. Ini akan berikatan dengan ATR 2 justru dia akan mengaktifkan antioksidan, antiinflamasi, vasodilatasi, antiperoksid. Ini yang akan menjadi lang protection ya. Ini situ. Ini paling ini ada saya kenapa saya sebutkan di sini? Ini karena ada hubungannya dengan eh uh, yang paling tinggi yaitu ya, hipertensi. Jadi ini penjelasannya sama dari gambar itu nanti bisa kita uh, diskusikan aja karena waktunya sudah habis. Nah sayangnya kita belum bisa tahu ya. Yang kita bisa tahu bahwa memang uh, sitokin ini bisa antiviral sitokin ini bisa dirusak ya oleh virus ini. Tapi apakah ini bisa laten? OTG itu apakah timbul karena latensi? Ini yang yang belum belum bisa saya cari referensinya. Karena kalau bisa latensi itu memang bisa orang disebut OTG, tapi kalau nggak nggak ada latensi maka tidak bisa disebut OTG. Nah, yang paling penting lagi antiviral viral antigen mutasi ini yang paling banyak diteliti juga mutasinya sudah berapa kali ini yang menyebabkan kegagalan di Ya, jadi dua ini aja sudah menyebabkan pusing, apalagi kalau virus ini ternyata bisa laten lebih pusing lagi nanti. Saya kira itu eh, yang saya baca, eh, saya, yang saya bisa berikan saya sharing sebagai langkah awal untuk kita diskusi. Hanya satu lagi tambahan, kenapa terjadi pada usia tua? Karena orang usia tua itu memang loss of epigenetic marks, kemudian myeloid gene gennya dia naik, jadi produksi non spesifiknya itu naik, tapi limfoid gennya turun, jadi imunitas sel imunitas eh, uh, apa namanya ada turun jadi B uh, sel -sel nya turun tapi yang meningkat adalah bar uh, imunitas non spesifik itu yang terjadi pada usia tua Saya kira itu yang bisa sampaikan artinya apa bahwa uh, hipertensi dan usia tua itu sudah terbukti memang menjadi sesuatu yang momok bagi COVID-19 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lebih banyak di diskusinya. Bila ita Fikih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Iwan atas <coughs> paparannya yang sangat lengkap dan komprehensif. Dan uh, untuk menghemat waktu lagi, Bapak Ibu, langsung saja kita ke pemateri kedua, Dr. Muhammad Arief, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah uh, staf di Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung. Dan uh, saat ini beliau berpraktek di Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang juga bertanggung jawab sebagai koordinator DPJP COVID. Pada Dr. Muhammad Arief, kami persilahkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah. uh, terima kasih kepada Dr. Yuli sebagai moderator dan kepada Dr. Iwang sebagai pembicara pertama yang sudah membahas tentang individual immunity uh, pada sesi hari ini. Saya akan membahas untuk sesi yang herd immunity in COVID-19 apakah kita dapat mencapainya? Karena jujur ini adalah suatu pembahasan yang menjadi pertanyaan bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman teman, -teman, teman sejawat dari kedokteran juga. Kita mulainya adalah dari sini. Ini adalah suatu apa namanya pertanyaan suatu apa namanya percakapan saya dengan teman sejawat saya. Saya mau menutup praktek selama pandemi berlangsung. Saya bertanya sampai kapan? Sampai muncul herd immunity. Kapan? Taman Sejawat itu menjawab, entahlah. Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan yang akan coba saya jawab pada webinar hari ini. Mohon maaf. Ya. Ya. Pokok bahasanya adalah apakah itu herd immunity? Yang kedua apakah itu basic reproduction number atau yang sering disebut juga R Berikutnya adalah SARS-CoV-2 antibody will it last long karena sangat banyak sekali pertanyaan setelah seseorang terkena SARS-CoV-2 infection, apakah antibodinya bisa bertahan lama. Berikutnya bagaimana COVID-19 vaccine development karena kita semuanya menunggu vaksinnya kapan keluarnya, vaksinnya kapan dan apa yang kita bisa pelajari dari Swedia. Swedia adalah negara di Eropa yang satu-satunya menjalankan herd immunity secara luas. Di Swedia semua orang bisa bebas ke restoran, ke pusat perbelanjaan, hanya beberapa sekolah saja yang ditutup. Kita bahas di sini sebenarnya apakah itu herd immunity? Herd immunity adalah sebuah kekebalan yang terdapat di sebuah populasi penduduk dari serangan penyakit menular karena sebagian besar penduduknya sudah memiliki kekebalan. Dengan konsekuensi dari kekebalan pada mayoritas penduduk itu, penyakit infeksi tersebut akan kesulitan untuk menginfeksi penyakit menginfeksi kasus yang baru. Dengan hasil akhirnya adalah jumlah penyakit infeksi tersebut akan menurun dengan sendirinya. Sebelum kita membahas herd immunity, kita akan bahas secara singkat aja individual immunity yang sudah dibahas oleh Dr. Iwang dengan sangat baik sekali tadi. Pada prinsipnya, supaya bisa terbentuk imunitas, kita membutuhkan infeksi secara alamiah atau dengan menggunakan vaksinasi. Infeksi alamiah ini akan ditangkap oleh sistem imun tubuh kita dan akan membentuk antibody-antibody yang akan memberikan perlindungan imunitas terhadap kita atau disebut shield immunity. Ini adalah sebuah gambaran di mana sebuah masyarakat yang belum memiliki imunitas. Yang berwarna biru adalah sehat tetapi tidak memiliki imunitas, sedangkan yang berwarna merah adalah yang mengalami penyakit infeksi menular. Apabila semua orang belum memiliki imunitas, maka infeksi ini akan dengan mudah menyebar ke populasi tersebut. Dengan hasilnya akhirnya adalah semua orang akan mengalami penyakit tersebut akan berbeda apabila di dalam populasi ini sudah banyak yang memiliki imunitas. Dengan hasil akhirnya adalah orang yang sakit ini tidak akan bisa menularkan ke orang-orang di sekitarnya karena orang-orang di sekitarnya sudah mengalami kekebalan, sudah memiliki kekebalan. Sehingga penyebaran penyakit ini bisa diturunan. Nah, kita, apabila kita melihat dari gambar ini, kita menjadi sebuah pertanyaan: seberapa cepat toh penyebaran dari COVID-19? Ya, seberapa cepat ini sangat dipengaruhi oleh basic reproduction number, atau disebut juga Ernat. Apa itu Ernat? Ernat adalah kasus baru yang diperkirakan muncul secara langsung dari satu kasus di sebuah populasi yang belum memiliki imunitas. Sebagai contoh, adalah ini jika suatu satu pasien menginfeksi dua orang lainnya selama dia sakit, maka ernatnya adalah dua. Ernat ini banyak sekali yang mempengaruhi. Yang pertama adalah seberapa banyak orang yang masih rentan, susceptible people, dan seberapa banyak densitas di populasi tempat dia tinggal. Semakin dia tinggal di populasi yang sangat padat, tentu saja ernatnya akan semakin cepat atau semakin tinggi berikutnya adalah virulensi dari virus tersebut COVID-19 tentu saja yang kita akan kita bahas berikutnya adalah seberapa cepat kasusnya ini hilang baik oleh karena sembuh atau karena kematian lah inilah yang, yang mempengaruhi oleh ERNAT. ini adalah contoh secara ilustrasi bagaimana suatu populasi yang belum memiliki herd immunity ada orang yang sakit Generasi pertama yang akan tertular belum memiliki imunitas, kemudian akan tertular. Ya, kita anggap basic reproduction number-nya adalah dua. Jadi, satu orang sakit akan menularkan dua orang lainnya pada komunitas yang belum memiliki kekebalan. Ya, kemudian dua orang ini akan menularkan ke orang lain. Ya, sedemikian terus untuk generasi kedua. Kemudian akan muncul generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima. Ini kita lihat apabila basic reproduction number-nya adalah dua. Basic reproduction number bisa dirubah menjadi yang disebut dengan effective reproduction number apabila orang sudah memiliki imunitas. Bisa dengan menggunakan salah satunya vaksinasi. Apabila ada yang sudah memiliki vaksinasi yang menyebabkan kekebalan, pada akhirnya sulit untuk ditularkan. Sehingga yang bisa, awalnya bisa menularkan kedua orang, sekarang hanya bisa menularkan satu orang. ya Dengan hasil akhirnya adalah efektif reproduksi numbernya turun menjadi satu, sehingga penularan semakin menurun. Yang diharapkan dengan adanya vaksinasi adalah efektif reproduction number kurang dari satu. Karena apabila kurang dari satu, tentu saja penyebaran akan semakin sedikit-sedikit dan pada akhirnya penyakit tersebut akan hilang. Ini adalah ernat dari berbagai macam penyakit menular di dunia. Yang paling tinggi ernatnya adalah measles ya, campak 12 sampai 18. Satu orang campak dapat menularkan 12 sampai 18 orang lain. Pertusis 12 sampai 18. Varicella 10 sampai 12. Kemudian bagaimana dengan HIV/AIDS, ya, HIV/AIDS tergantung dari populasinya, kurang lebih dari lima. Bagaimana dengan SARS? SARS adalah nenek moyang dari COVID-19, ya, yang pada tahun 2006-2007 itu menjadi uh, topik bahasan yang sama dengan COVID-19. SARS Ernatnya adalah 2-5. Sekarang, berapakah Ernat untuk COVID-19? Penelitian Ying et al. pada tahun 2020 menunjukkan bahwa perkiraan r pada COVID-19 adalah 3,28 dengan medianya 2,79. WHO memperkirakan kurang lebih 1,95. Hal ini menunjukkan sebenarnya penyakit COVID-19 tidak begitu terlalu menular jika kita membandingkan dengan campak, pertusis, chickenpox atau varicella, rubella atau penyakit lainnya bahkan dengan malaria r nya bisa hampir 100 ya. Rnat pada Covid-19 sebenarnya tidak begitu tinggi, kurang lebih hanya dua. Ketika kita sudah mengetahui Rnat atau basic reproduction number, kita akan tahu seberapa banyak toh populasi harus imun dalam sebuah populasi. Kita melihat berdasarkan Rnat-nya. Ini adalah tabel yang dibentuk apa yang saya ambil dari artikel Jeffrey et al. Rnat 10, kita tarik ke atas hingga akan terbentuk sebuah kurva di angka 90 persen. Jadi apabila suatu penyakit ernatnya adalah 10, 90 persen populasi harus imun supaya bisa terbentuk herd immunity. Apabila kita anggap ernatnya 5, ernatnya 5 di sini kita tarik ke atas kurang lebih 80 persen. Bagaimana dengan COVID-19? COVID-19 kita anggap kesepakatan ernatnya adalah 2. Maka kita tarik ke atas, maka populasinya adalah kurang lebih 50% populasi harus imun supaya bisa terbentuk herd immunity. Jika kita melihat di Indonesia jumlah penduduknya adalah mohon maaf, 270 juta, maka setidaknya 135 juta orang harus imun supaya terbentuk herd immunity pada masyarakat Indonesia. Tentu ini membutuhkan waktu yang menurut saya sangat lama sekali dan akan membutuhkan vaksinasi yang biayanya sangat besar sekali untuk mencapai 135 juta orang untuk menghadapi COVID-19. Pada berbagai macam penelitian, ernat itu bisa berbeda tergantung dari setting penelitiannya. Bisa kita lihat, Swedia sebagai negara yang menganut herd immunity, ya, mereka orang-orang akan secara mudah bermu, apa, bermigrasi atau mudah berpindah tempat dalam artian mereka tidak melakukan lockdown, akibatnya penyebarannya sangat tinggi. Itulah kenapa erna di Swedia tinggi, kurang lebih 5. Tapi hasil yang berbeda akan kita dapatkan di Korea Selatan, karena kita tahu di sana lockdownnya begitu ketat dan begitu disiplin, Ernatnya satu. Bagaimana di Jepang? Jepang juga sama, Ernatnya hanya kurang lebih kurang dari dua. Hubei, tempat di Cina, itu bahkan Rnetnya sudah kurang dari satu, sehingga di sana angkanya bisa semakin menurun. Ini menunjukkan behavior kita atau perilaku kita dalam melakukan social distancing, physical distancing dapat menurunkan Rnet. Dengan menurunkan Rnet, kita dapat menurunkan kurva kasus COVID-19. Kenapa kurva ini penting? Karena tujuan kita Physical and social distancing bukanlah untuk menghindari COVID-19. Saya melihat kita sangat sulit untuk menghindari COVID-19 dalam penyebaran yang sudah sangat luas ini. Yang kita lakukan adalah menurunkan kurva. Kurva apa ini adalah kurva yang mungkin sangat sudah sering kita lihat. Apabila seseorang atau di sebuah populasi tidak melakukan tindakan untuk mencegah COVID, semua orang akan jatuh sakit secara bersamaan. Dengan hasil akhirnya adalah kapasitas kesehatan kita tidak dapat menampung orang-orang yang sakit ini, dan ini sangat berbahaya apabila orang tidak dirawat di rumah sakit. Dengan adanya kita melakukan intervensi, kita dapat melandaikan kurvanya supaya orang-orang yang sakit tetap bisa dirawat di rumah sakit. Tapi ingat, ini hanya menahan orang-orang supaya tidak jatuh sakit COVID secara bersamaan. Bukan menghindari, karena pada akhirnya semua orang juga akan terkena COVID-19. Itu yang harus diperhatikan dari kurva ini, <tuh> sebagaimana dijelaskan tadi, herd immunity bisa dibentuk oleh natural infection dan vaksinasi. Pertanyaannya, dengan adanya natural infection, setelah seseorang terinfeksi COVID-19, apakah antibodinya akan bertahan lama? sehingga kita bisa membentuk tameng imunitas, shield immunity. Kita bandingkan antibody pada COVID-19 dengan antibody pada SARS. Kita tahu SARS virus SARS adalah semacam nenek moyangnya COVID-19, ya, di mana sama-sama coronavirus yang muncul pada tahun 2007. Ya, kita lihat di sini imunoglobulin pada virus SARS itu akan bisa bertahan hingga bulan ke-36. Artinya apa? Hingga tiga tahun dia masih memiliki proteksi perlindungan terhadap SARS pada sebagian besar populasi. Bagaimana kalau kita lihat dari neutralizing antibody-nya? Sama, dia bisa bertahan pada 50% populasi hingga 36 bulan. Meskipun secara grafik kita lihat pada bulan ke-16, ya bulan ke-16 grafiknya sudah titer antibodinya sudah turun tetapi dapat bertahan pada 40% populasi 40 sampai 50% populasi pada bulan ke-36 cukup lama. Penelitian yang lain oleh Hong Yin menunjukkan bahwa antibodi oleh virus SARS dapat memberikan perlindungan hingga 720 hari atau 2 tahun. Ini menunjukkan waktu yang cukup lama untuk penyakit virus. Bagaimana dengan MERS-CoV, sesama coronavirus yang meledak pada 2014-2015 di Middle East, di Timur Tengah? ya? Untuk MERS-CoV, apabila dia hanya asimptomatik atau mild infection, antibody akan turun pada bulan ketiga. Tetapi apabila dia mengalami severe atau infeksi berat, antibodinya bisa bertahan hingga 34 bulan atau tiga tahun. Ya, ini yang masih menjadi pertanyaan. Bagaimana dengan IgM dan IgG SARS-CoV-2? Ya, kita bisa lihat di sini dari Nicholas et al. RNA virus akan turun pada hari ke-10 hingga hari ke-21 RNA-nya sudah akan sulit untuk terdeteksi. Antibodinya akan naik terus hingga kapan? Semuanya tergantung oleh memory B cell sel B memory. Apakah masih bisa memproduksi antibody? Nah, ini adalah slide berikutnya yang bisa saya temukan beberapa hari yang lalu oleh Kwan. ya, oleh Kwan, untuk kasus SARS-CoV-2 infection. Ternyata antibody pada akut fase akut ya sudah mulai menurun pada bulan kedua sampai bulan ketiga. Dan 40 persen pasien COVID-19 yang asimptomatik antibodinya akan hilang pada minggu ke-8. Artinya apa? Dua bulan antibodinya hilang. Sedangkan yang memiliki simptomatik grup kurang lebih 12 persen antibodinya hilang. Tentu ini juga sangat berbeda dengan yang tadi MERS-CoV. MERS-CoV dan SARS-CoV-1, di mana SARS-CoV-1 bisa bertahan hingga 2 hingga 3 tahun, tetapi untuk COVID-19, minggu ke-8 sudah turun dengan begitu drastis. Yang asimptomatik 40% sudah hilang kekebalannya. Ini menjadi pertanyaan besar, apakah kita bisa membentuk herd immunity dengan menggunakan natural infection. Jika kita bandingkan contoh penyakit lain adalah pertusis, ternyata seseorang yang habis mengalami infeksi pertusis, baik dengan natural infection atau vaccination, antibodinya akan turun setelah 4 sampai 20 tahun, jauh berbeda dengan COVID-19. Itulah kenapa banyak sekali pertanyaan, setelah kamu sembuh dari COVID-19, apakah kamu memang benar-benar imun? Karena penelitian yang baru di Korea Selatan pada bulan April, ternyata ada 116 orang yang awalnya sudah sembuh dari coronavirus di tes ulang ternyata positif kembali. Bagaimana di Indonesia 6 Mei, kasus positif lagi setelah sembuh dari corona. Hal ini menjadi pertanyaan. Apa toh yang sedang kita hadapi? Apakah benar reaktivasi terinfeksi oleh virus yang sama, strain yang sama atau reinfeksi? Seperti yang disampaikan oleh Dr. Iwang tadi, COVID-19 itu banyak tipenya, ada tipe S, ada tipe L. Nah, jangan-jangan ini terinfeksi oleh virus corona yang strain yang lain ataukah jenis yang lain. Ini menjadi pertanyaan bagi kita dan tentu saja bagi semua ilmuwan apa yang sebenarnya terjadi oleh SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini. Nah, semua orang menunggu vaksin development, bagaimana perkembangan vaksin COVID-19. Ini bisa kita lihat ya tujuan dengan vaksinasi kita harapkan basic reproduction number bisa turun menjadi effective reproduction number kurang dari satu. Itu adalah tujuan kita menggunakan vaksinasi. Setelah kita lihat, kalau kita benar mengharapkan vaksin, jenisnya apa? Apakah sama dengan strain di Indonesia? Bagaimana harganya? Apakah jika memang suatu saat di luar negeri sudah ada vaksin, apakah sebagian besar masyarakat Indonesia yang tadi kita butuhkan 135 juta orang, mampu membeli. Kemudian pertanyaannya, apakah Indonesia mampu, mampu membuat sendiri? Dan jika dilakukan vaksinasi, antibodi yang terbentuk bisa bertahan berapa lama? Karena kita tahu dengan contohnya adalah hepatitis B dengan booster tiga kali bisa bertahan 10 tahun. Bagaimana dengan COVID-19? Berikutnya, kapan vaksinnya akan siap? Atau jangan-jangan kita akan kembali ke kasus virus Zika tahun 2015 ketika itu herd immunity muncul lebih terdahulu daripada ditemukannya vaksin. Ini adalah vaksin development saya ambil ini pada bulan April ya kalau tidak salah bulan April atau awal bulan Mei. Ini sudah banyak vaksin yang dilakukan, ada penelitian fase 1, fase 2 ya. Kemudian ini di China sudah ada yang masuk ke fase 3, di Belanda juga ada yang masuk ke fase 3. Lumayan banyak kurang lebih dua bulan yang lalu ada 41 pengembangan vaksin ya dengan berbagai macam tipenya kita bisa lihat ada protein subunit 15, RNA 7, bahkan ada yang menggunakan live attenuated virus jadi virus COVID-19nya dilemahkan. Tetapi yang terbaru dari WHO pada 29 Juni yang saya akses kemarin saat ini vaksin developernya ada lebih dari 17 yang sudah menjalani clinical trial sudah dilakukan uji coba ke manusia dan 132 yang baru pre-preclinical evaluation. Ini menunjukkan banyak perusahaan farmasi yang berlomba-lomba karena kita tidak bisa berbohong, ini adalah peluang bisnis yang sangat besar sekali dari ketakutan COVID-19 yang dialami dunia khususnya Indonesia. Kita lihat dari 17 vaksin yang sudah menjalani clinical trial ternyata 5 dari Cina dari sumber tempat virus ini berasal, ya sepertiga vaksin yang sedang menjalani clinical trial itu dari China. Banyak artikel di luar negeri yang bisa kita lihat, ya bahwa kandidat vaksin yang berasal dari China menunjukkan atau hasil yang menjanjikan untuk penelitian di manusia, ya bahkan karena kasus COVID-19 di China sudah sangat turun. China melakukan uji coba fase 3 di Uni Emirat Arab ya karena di Uni Emirat Arab di sana kasus Covid-nya masih banyak. Tetapi menjadi pertanyaan ya apakah vaksin ini menggunakan strain yang sama yang ada di Indonesia. Covid-19 kalau kita lihat itu tipenya ada tipe S, ada tipe L. Kemudian kalau kita lihat strain tertentu ada tipe S, tipe V, tipe G, dan khusus di Indonesia, tipe O, apa itu O other? Artinya apa? Belum diklasifikasikan di negara lain. Artinya, apa mutasi dari coronavirus ini masih dan akan terus berlangsung? Dengan seperti ini, tentu menjadi pertanyaan: apakah vaksinnya itu akan cocok apabila kita menggunakan vaksin dari luar negeri, karena dari menristek? Juga yang saya sebutkan tadi, ada tiga virus corona di Indonesia. Tipenya berbeda. Di artikel tersebut disebutkan, jika virus corona di Indonesia bermutasi menjadi lebih ganas, maka antibodi tidak berperan. Bahkan dalam situasi ini, vaksin akan kehilangan khasiatnya dipakai di Indonesia karena antibodinya berbeda, strain vaksinnya berbeda. Bagaimana di Indonesia pengembangannya saat ini di lembaga X-Men sudah menggunakan rekombinan, rekombinan protein vaksin untuk pengembangannya oleh Prof. Amin Subandrio, ya. Kemudian dari berita yang saya update tanggal 2 Juli kemarin, Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19, Prof. Ali Gofron dari UGM mengatakan bahwa uji praklinis akan dimulai pada akhir tahun ini dan diharapkan, Insya Allah uji klinisnya langsung kepada manusia akan dilakukan pada pertengahan 2021. Kita adalah bangsa yang sudah lama sekali mengenal tentang infeksi dan kita sudah mengenal vaksin dengan begitu lama jika kita melihat sejarah seberapa cepat atau pembentukan vaksin dari penyakit-penyakit infeksi ternyata lama jika kita belajar sejarah, Tuberkulosis ditemukan tahun 1882, vaksin ditemukan 39 tahun berikutnya. Hemophilus influenza ditemukan 93 tahun berikutnya. Ya, bagaimana dengan polio? 45 tahun berikutnya. Herpes hingga saat ini belum ada vaksinnya. Influenza 12 tahun. Dengue virus 72 tahun. HIV belum ada vaksinnya hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa untuk membentuk vaksin yang bagus dan bisa memberikan perlindungan yang baik terhadap populasi, membutuhkan waktu, dan tentu akan besok menjadi sebuah pertanyaan besar apabila dalam jangka waktu yang relatif dekat, berdasarkan sejarah pembentukan vaksin, hanya dalam waktu satu atau dua tahun vaksin bisa terbentuk, itu menjadi sangat luar biasa sekali. Itu adalah harapan kita bagi semua orang agar bisa mengatasi COVID-19. Bagaimana kita lihat pengalaman kita atau pengalaman ilmuwan dunia melihat virus Zika. Virus Zika pertama kali ditemukan pada Juli 2015 di Brazil ya. Kemudian ditemukan kasusnya Oktober 2015 menyebabkan mikrosefali. Ya. WHO mengatakan bahwa virus Zika adalah penyakit infeksi yang menular bisa mengalami pandemi ya sehingga waktu itu pengembangan vaksin begitu cepat untuk kasus virus Zika. September 2016 vaksinnya sudah mulai diuji cobakan. Juni 2017 DNA vaksinasi menunjukkan proteksi terhadap tikus. Kemudian Oktober 2017 sudah ada studi keamanan untuk vaksin virus Zika. Tetapi belum sampai vaksin ini diproduksi massal, apa yang terjadi? sudah ada sebuah literatur Januari 2017 yang melihat perspektif wabah Zika dengan herd immunity kasus virus Zika menurun. 2017, bulan Agustus, keluar artikel lagi bahwa herd immunity dapat menurunkan atau sudah menurunkan kasus Zika di United States. Hingga pada akhirnya ada sebuah artikel yang menunjukkan gone or forgotten, hilang atau memang terlupakan munculnya virus Zika. Bahkan ketika belum ada vaksinnya, virusnya saat ini sudah hilang. Ini menjadi sama dengan SARS, virus SARS yang pertama yang hingga saat itu tahun 2007 tanpa ada vaksin hilang hilang dengan begitu saja dan dengan demikian MERS-CoV yang ada di Middle East. Saat ini belum ada vaksin terkait dengan MERS-CoV tetapi kasusnya hilang sendiri. Ini adalah pelajaran dari virus Zika, SARS-CoV-1, dan adanya pada MERS-CoV di Middle East. Tentu ini membuat kita menjadi semuanya kebingungan. Tapi di dalam Al-Quran memang sudah disebutkan dalam surat Ad-Duha ayat 7, Wa dan dia Allah mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Kita semuanya dalam keadaan bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Siapa yang diberikan petunjuk? Ada di dalam Al-Quran juga. Ihdina syurotol mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus supaya kita bisa mendapatkan petunjuk untuk mengatasi COVID-19. Kemudian, apa yang bisa kita pelajari dari Swedia? Swedia ini sangat berani sekali di Eropa. Dia menjalankan herd immunity dalam artian semuanya bebas tanpa adanya lockdown, tanpa adanya PSBB yang dalam versi Indonesia. Semuanya bebas kecuali untuk uh, kindergarten atau maksudnya uh, TK atau sekolah dasar yang memang ditutup. Tetapi di restoran kemudian di toko semuanya tetap dibuka di Swedia. Kita bisa membandingkan antara Jerman dan Swedia. Jerman adalah yang hitam garis hitam, sedangkan yang biru adalah Swedia. Ini adalah dua negara yang mengadopsi lockdown dan herd immunity. Untuk kasusnya memang sama. Kita lihat kumulatif COVID-19 case per 1 juta penduduk jumlahnya mirip. Aneh bukan? Yang satu lockdown, yang satu herd immunity per 1 juta penduduk jumlahnya mirip. Bagaimana dengan angka kematiannya? Jelas. Yang di Swedia lebih tinggi. Kita lihat ya mencapai 1000 dia tetapi tidak yang tertinggi di Eropa. This way dia nomor 5 angka kematian paling tinggi di Eropa meskipun dia menganut herd immunity. Sedangkan di Jerman yang menganut lockdown, kasus kematiannya memang jauh lebih rendah. Kalau tidak salah 500% selisihnya ini. Ini apabila kita hanya melihat dari sisi COVID-19, semuanya dari COVID-19. Tapi bagaimana kalau kita melihat dari sisi lain? Another view point. Kita lihat Ekonomi Swedia masih bisa tumbuh pada quarter pertama 2020 di tengah hantaman coronavirus. Bagaimana dengan ekonomi Jerman jika kita bandingkan? Quarter pertama 2020 di Jerman adalah penurunan ekonomi paling besar dalam satu dekade terakhir akibat dari lockdown. Jerman adalah negara yang begitu kuat ekonominya mengalami resesi hingga minus 2,2 persen, bagaimana di Indonesia apabila kita melanjutkan lockdown? Apabila kita mengadopsi lockdown, tentu saja ekonomi kita bisa ambruk. Ini kalau kita melihat dari sisi ekonomi. Bagaimana dari sisi kesehatan? Sisi kesehatan apa? Kesehatan mental. Selama dilakukannya lockdown di Jerman, ternyata angka kekerasan pribadi atau di dalam rumah tangga itu prevalensinya 5% hanya dalam satu bulan. Dan ternyata kasusnya mendekati kasus dalam total satu tahun. Jadi ini kita bisa lihat COVID-19-nya turun, tetapi angka kekerasannya meningkat tajam. Bagaimana dengan kesehatan pada anak-anaknya? Ternyata 22% selama lockdown anak-anak mengalami depresi. 18,9% mengalami anxiety. Dan itu jika dan itu sangat tidak baik untuk perkembangan seseorang uh, perkembangan anak-anak yang sejak kecil sudah mengalami gejala depresi dan kecemasan. Kemudian kita lihat bagaimana Norwegia dan Swedia itu adalah netanda yang ber, apa yang berdekatan, mereka adalah negara Skandinavia berdekatan. Norwegia, Norwegia lockdown total, sedangkan Swedia herd immunity. Analisanya dalam satu bulan pada bulan April Norwegia harus menghabiskan 27 miliar kroner atau kalau kita rupiahkan adalah 41 triliun setiap bulan apabila mereka melanjutkan lockdown. Dan hanya 0,7 persen orang Norwegia yang terinfeksi. Artinya apa? Hampir tidak terbentuk imunitas di populasi Norwegia. Ya, Kita bandingkan dengan Swedia yang menerapkan herd immunity. Ternyata di kota Stockholm, Swedia sudah terbentuk 7,3 persen antibodi pada pasien eh pada penduduk Stockholm pada bulan April. Ya, artinya apa? Bahwa banyak yang sudah terinfeksi dan terbentuk antibodi jika dibandingkan dengan Norwegia yang hampir tidak ditemukan imunitas. Meskipun antibodi ini masih menjadi pertanyaan apakah bisa bertahan lama atau tidak itu adalah perbandingan dari bagaimana herd immunity yang dijalankan oleh suatu negara dan yang menjalankan lockdown. Take home message yang bisa saya sampaikan adalah penyebaran COVID-19 akan terus meluas. ya. Perkembangan vaksin meskipun dengan berbagai halangan akan terus dikembangkan. Menurut saya pribadi, berdasarkan data-data ini, herd immunity tidak akan tercapai dalam jangka waktu dekat. Dengan seperti itu, seperti yang disampaikan Dr. Iwang, kita perkuat individual imunitas kita. Kita perkuat individu imunitas kita dan yang terakhir yang paling utama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini yang paling penting karena sudah disebab eh, sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut yaitu COVID-19 yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Dan supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, dan agar mereka kembali jalan yang benar. Mungkin COVID-19 adalah peringatan Allah kepada manusia, agar kita semuanya kembali ke jalan yang benar, sehingga meningkatkan keimanan dan ketakwaan adalah yang paling utama. Apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai manusia yang tentu saja bisa mengalami kesalahan dalam menyampaikan presentasi saya mengambil data juga dari artikel yang dibuat oleh manusia yang juga bisa salah, yang benar hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar. Dan Allah telah dan lebih mengetahui sebenar-benarnya. Wallahu ala bisawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Arif atas paparannya. Bapak-Ibu peserta webinar, saya mohon izin untuk uh, terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada semua pembicara yang sudah uh, berpartisipasi pada webinar the Series ini karena uh, ini adalah sesi perpisahan atau uh, sebetulnya webinar terakhir dari Covid series yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung. Jadi mohon maaf uh, untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan silakan bisa disampaikan di dalam chat. Uh, nanti kita akan bahas setelah uh, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para pembicara yang sudah berpartisipasi. Untuk pembicara yang di, uh, berpartisipasi mulai dari webinar pertama sampai terakhir yang pertama mulai dari Prof uh, Taufik. Maaf. Bisa di back slide-nya atau so, saya share sendiri? Oke. Okay. Yang pertama pada uh, dokter-dokter Setia Trisnadi Kemudian profesor dokter-dokter Taufik Ernasihun Kemudian pada dokter-dokter Danis Kemudian dokter Bekti, dokter Atina Husana, Dokter-dokter Agung Putra Kemudian pada uh, dokter Azizah, dokter Citra Dr. Saugi, Dr. Ana, Dr. Harka, dan Dr. Di Antono. Kemudian pada Dr. Eli, Dr. Ken, Dr. Muhammad Arif, Dr. Joko, Dr. Ahmadi, Dr. Catur. Kemudian Dr. Kodija, Dr. Erwin. Dan untuk uh, moderator, mulai dari yang pertama dokter Ana, kemudian saya sendiri, dokter Fikri, dokter Ratna, dan dokter Andriana. Uh, juga pada uh, dukungan yang terbesar dari para pimpinan pejabat di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, uh, Pak Dekan, dokter Setio, kemudian Ibu WD2 dan Pak WD1, dokter Hadi, dan dokter Hodijah, Kemudian uh, ini adalah poster-poster uh, dari mulai webinar pertama dan sampai terakhir dan uh, acara ini terselenggara karena uh, kami dipimpin oleh Dr. Nur Ana Cesadia Beliau adalah ketua panitia dari webinar ini dan ini ada susunan panitianya mulai dari Dr. Arif, saya sendiri, Dr. Ratna, Dr. Fitri Taufik dan Dr. Ulil yang selalu di balik layar karena beliau tidak pernah tampil tapi poster-poster uh, yang uh, tampil adalah salah satunya hasil karya dari beliau dan uh, uh, yang selalu mendukung kami tim IT Mas Bowo dan Mas Udi. Terima kasih semuanya. Uh, Oke, okay, uh, ya. Uh, ini penyampaian dari uh, panitia. Jadi uh, ada hadis dari yang diriwayatkan oleh uh, HR muslim Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga uh, Bapak Ibu peserta webinar tentu kita uh, tetap har punya kewajiban untuk mencari ilmu sepanjang hayat dan mudah-mudahan uh, apa yang kami uh, laksanakan saat ini merupakan salah satu usaha untuk kita bisa menjalankan uh, sunnah yang disebutkan dalam hadis ini Terima kasih uh, telah setia dan berpartisipasi dalam seluruh sesi webinar kami. Uh, sebelumnya kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Ada empat pertanyaan untuk Dokter Iwang dan satu pertanyaan untuk Dokter Arif. Uh, mulai dari Dokter Iwang terlebih dahulu. Uh, sudah siap ya dok? Mulai ya. dari pertanyaan ya. pertama ini soalnya panjang sekali nih dok <tuh> dari Ahmad Umar Alfaruk. Ya. ya. Jadi intinya kalau bisa saya resum, uh, sebetulnya dia menanyakan bahwa uh, Ahmad Umar Al farouk ini menanyakan apakah berarti seharusnya kita tidak perlu sekawatir saat ini ketika terjadi gelombang kedua, ketiga dan seterusnya, karena uh, seperti yang sudah dia baca bahwa sebetulnya uh, kita imunitas kita sendiri sudah siap untuk menghadapi. Uh, Penyakit ini karena sudah dianggap tidak baru lagi. Mungkin itu, dokter, uh, kalau bisa saya ini. <tuh> Oke, okay, terima kasih uh, untuk sahabat-sahabat tadi, Umar Farouk. Ya? Jadi, gini sebetulnya, kalau suruh yang khawatir itu yang punya komorbid, ya, yang perlu khawatir tapi kenapa kita semua jadi khawatir ini mengenai uh, transmisinya ini. Springnya begitu cepat karena transmisinya sangat cepat ini karena kemampuan virus ini di luar hidup di luar host. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ada yang di plastik dia bisa sampai tiga hari, yang di besi dia sampai ini. Nah, padahal plastik besi itu ada di mana-mana dan kita tidak bisa tahu Apakah yang kita pegang itu plastik, besi, kita naik tangga aja ada besi itu apakah ada COVID-nya apa tidak? Itu tidak tahu. Walaupun e, mungkin apa namanya kita sudah e, mencoba untuk se apa namanya sebaik mungkin memper memperbaiki nutrisi dan sebagainya. Tapi kalau hal-hal yang tadi yang disarankan bagaimana yang selama ini dimintakan kedisiplinan yaitu tentang cuci tangannya kemudian menjaga jaraknya dan sebagainya itu tidak dilakukan ya tetap mengkhawatirkan jadi mengkhawatirkannya bukan karena virusnya itu sendiri sebetulnya tapi bukan karena apa namanya eh istilahnya gini mengkhawatirkan itu karena tidak tuh loh ya karena ketidakdisiplinan Ya. Jadi masih banyak yang tidak pakai masker, yang tidak banyak banyak yang tidak mau cuci tangan itu juga sangat besar pengaruhnya karena sebetulnya tadi imunitas kita itu memang sudah banyak diberikan Allah itu termasuk bagaimana kita mencegah itu bisa masuk ya. Virus itu bisa masuk. Nah, tapi khusus untuk yang komorbid memang harus harus perlu khawatir ya. Tapi kalau orang yang sehat itu sejauh dia bisa mengendalikan tadi kedisiplinan soal kebersihannya karena kita tadi berbeda dengan influenza ya tadi, tadi ada disebutkan influenza dan sebagainya ya. Ini struktur virusnya memang baru dan itu lebih ini ya. Ada di situ ada non structural protein satu dan tiga itu yang bisa menyebabkan mendownregulate terhadap interferon. Padahal interferon itu dibutuhkan ketika sebuah virus, eh, sebuah in sel kita terinfeksi virus, dia akan memproduksi interferon. Interferon itu akan melindungi sel-sel yang normal. Nah, virus ini bisa menghilangkan itu sehingga sel-sel yang normal itu telanjang. Dia mudah juga terinfeksi. Nah, itu yang menyebabkan itu sangat berbahaya. Berbeda dengan influenza. Kalau in, influenza itu kenapa sulit imunisasinya itu karena memang antigen drift dan antigen shift-nya itu yang sangat dinamis ya, sehingga sulit juga dilakukan. Jadi ada kalau mau haji itu katanya supaya tidak batuk pilek, tidak kena flu di imunisasi itu ya pulangnya yang masih kena flu tetap gitu ya karena mungkin beda beda ininya. Jadi saya kira kekhawatiran itu masih perlu kita sebagai kewaspadaan ya oleh karena itu sekali lagi yang kita butuhkan adalah kedisiplinan disiplinan ya kemudian menjaga menjaga e, kesehatan kita karena kalau sebetulnya kalau nggak ada port entry yang masuk bisa dimasukin itu virus kan tidak bisa hidup tanpa host nah, tapi kayak yang comorbid memang gampang terkena saya kira itu untuk jawabannya. Jadi kita yang kita perlu khawatirkan kedisiplinan masyarakat kita. Oleh, oleh karena itu kita wajib mengedukasi semua mulai dari tetangga kita dan sebagainya saling tegurlah kalau ada yang nggak disiplin. Karena itu tadi kemampuan uh, virus ini hidup di luar host yang sangat membahayakan tadi itu. Saya kira itu Bu Yuli. Untuk yang jawaban yang pertama, wah oh, iya dok, ya uh, pertanyaan kedua, uh, faktor apa saja yang berperan terjadinya badai sitokin tadi, ya dok, ya? Karena kan ya. nggak semua bisa. Jadi, kalau badai sitokin ini, teorinya adalah memang uh, aktivitas yang begitu hebat dari uh, sel-sel imun spesifik nah. ya, dan namanya banyaknya sel yang terinfeksi sehingga menyebabkan dia ya, mengeluarkan banyak sitokin in, anti apa proinflamasi banyaknya semotaksin dia ya, menarik semua sel-sel uh, yang ada tempat jauh untuk menuju tempat infeksi sehingga itu menyebabkan mengeluarkan uh, sitokin proinflamasi ya nah yang jadi yang jadi pertanyaan saya selama ini adalah kemana itu sitokin antiinflamasinya? Ternyata saya temukan itu di yang tadi di slide yang terakhir itu mengenai S2 yang sirkuler, ya. Nah, selama tidak ada S2 yang sirkuler itu, maka tidak ada yang mengaktifasi, tidak ada yang melekat pada AT2 reseptor, pada AT2 reseptor sehingga itu tidak terjadi antiinflamasi, antioksidan dan sebagainya. Padahal kalau ada AC, ada S2 yang sirkuler itu sangat bermanfaat. Jadi kalau S2-nya itu yang yang reseptor yang ada di sel itu yang berbahaya. Nah, itu bisa dipotong tadi dengan Adam 17 itu tadi. Nah, itu metalloprotease Jadi itu metal ya, zinc. Di sini makanya obat-obatan apa vitamin yang disarankan adalah yang mengandung zinc, zinc supaya bisa memotong itu, memotong itu kemudian estu itu akan memberi perlindungan karena dia akan meningkatkan antioksidan, antiinflamasi dan sebagainya. Tanpa itu memang. Dan yang kedua adalah tadi kalau itu e, langsung infeksinya pada pneumosit tipe 2, ya itu mengganggu surfat, itu akan e, menghilangkan surpatan itu juga menimbulkan eh, apa namanya kerusakan yang hebat juga di paru-paru, ya, tidak bisa mengembang paru-parunya. Dan tidak hanya itu, jadi kombinasi antara badai sitokin dan eh, rusaknya pneumosit 2 itulah yang menyebabkan parahnya pada eh, ARDS itu. Saya kira itu jadi Nah, jawabannya ditemukannya di situ bahwa anti tidak berperan. Kemudian karena virus ini mempunyai non struktural protein yang dapat menekan produksi interferon yang dapat melindungi sel yang normal sehingga sel normal tidak terlindungi sehingga banyak sel yang terinfeksi kalau banyak sel yang terinfeksi akan banyak sel, -sel imun yang akan aktivasi dan akan mengeluarkan sitokin proinflamasi Sedangkan yang pencegahannya, ya kontrolnya dengan inflamasinya tidak berfungsi karena tidak terciptanya tadi estu sirkuler. Itu saya kira itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan kedua, Hai. dokter. Ini karena pertanyaan sangat banyak, saya berikan dulu kesempatan ke dokter Arif untuk menjawab pertanyaannya. Oke, ya, untuk dokter Arif mungkin pertanyaan pertama dari dokter Heni Indriani. Uh, adanya komorbid pada pasien lansia, uh, apakah perlu disiplin isolasi? Padahal sementara mereka biasanya menolak itu. Kira-kira apa yang Dokter Arif sarankan? Ya, ya, ah. halo Tes, apa sudah terdengar? Oh ya, ah, terima kasih. Jadi memang sebenarnya ada dua yang harus kita perhatikan. Satu adalah orang yang tanpa komorbid. Orang tanpa komorbid, menurut pengalaman saya merawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit Sultan Agung, banyak sekali yang gejalanya sangat ringan. Bahkan dengan rongsen yang begitu kotor, saturasinya masih baik, mereka tidak ngos-ngosan, mereka masih bisa berjalan, masih bisa makan. Mungkin dengan saturasi 80% apabila dia tanpa komorbid, dia masih bisa jalan dengan baik. Maksudnya tidak ada pemberatan sesak nafas yang berat. Yang menjadi komorbid inilah yang menjadi concern kita untuk sebagai orang yang sehat untuk ikut melindungi ya nah, dengan apa dengan kita menggunakan tindakan-tindakan preventif supaya orang yang kom memiliki komorbid itu bisa terlindungi apa tindakan kita physical distancing social distancing cuci tangan supaya orang-orang yang memiliki komorbid tidak ketularan problemnya Nah, apabila kita yang sudah sehat tidak melakukan tindakan itu, tentu saja yang sakit, yang memiliki komorbid, resikonya lebih tinggi. Nah, kita lihat di masyarakat Indonesia, kedisiplinan dalam physical distancing dan social distancing sangat rendah. Akibatnya apa? Ya kalau kita tidak bisa menggantungkan kepada orang lain untuk melakukan physical distancing, ya kita sendiri yang harusnya disiplin untuk isolasi. Sebelum menyalahkan orang lain, kita harus introspeksi ke diri kita sendiri, apakah kita sudah disiplin dalam physical and social distancing dan penggunaan eh, apa tuh hidup dalam perilaku hidup bersih dan sehat yang baik dan benar untuk melindungi orang yang dengan comorbid. Lah, apabila yang lain sudah berusaha melindungi tetapi comorbidnya kok enggak mau dilindungi dalam artian apa? Sebenarnya yang paling utama untuk disiplin isolasi adalah orang dengan comorbid. Kalau mereka juga enggak mau pakai nggak mau untuk disiplin isolasi atau disiplin physical dan social distancing, ya kita harus melakukan edukasi ulang, ya. Karena sangat jujur sangat sulit sekali untuk mengedukasi penduduk Indonesia, mereka akan lebih dengan mudah mempercayai tetangganya. Woi oh, rapopo, covid rapopo, rapopo, eh, oh ya udah akhirnya mereka merasa tidak perlu melakukan isolasi. Nah, mereka juga masih sosialisasi dengan komunitas lansia, padahal jika kita berkaca dari Swedia, angka kematiannya itu disumbang paling tinggi adalah angka kematian pada panti Jumbo, Ya, jadi panti Jumbo di sana ternyata tidak ikut di lockdown, mereka masih masih aktif seperti biasa. Akibatnya kejadian COVID-19 angka kematiannya di Swedia paling tinggi adalah di panti Jumbo. Nah, dengan demikian kita harus mengedukasi ulang, mengedukasi ulang untuk orang-orang dengan comorbid adalah yang paling harusnya paling disiplin untuk menjalani physical and social distancing. Itu, itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Ba ya, ya, benar -benar. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa uh, secara natural pada usia tua itu lifespan dari uh, bone marrow kita kan akan jadi penurunan ya, penurunan. Jadi di situ. Uh, Proliferasi dari sistem limfoidnya itu menurun. Yang meningkat adalah meloid. Jadi meloid itu nanti yang akan menjadi sel imun non spesifik, sedangkan limfosit itu yang menjadi spesifik. Nah, dengan turunnya sel T, ya kan kalau sistem imun kita itu kan lebih banyak karena sel T ya untuk melindunginya. Tetapi ketika di sini banyak yang tua ini meloid non spesifiknya sementara yang banyak tadi adalah produksi sitokin yang berlebihan ya semokin berlebihan sehingga terjadi badai sitokin itu itulah kenapa orang tua lebih rentan memang secara uh, genetiknya memang begitu cara perjalanannya oleh karena itu perlu diperhatikan sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana kita menjaga kesehatan itu di orang tua itu ya karena memang aslinya memang terjadi penurunan lah kemampuan untuk e, pertahanan seluler daripada e, usia di usia tua aja. saya kira tambahan saya itu Ini Pertanyaannya sangat banyak saya rangkum saja jadi satu ya dokter Arif. jadi e, secara tidak langsung tadi sudah menjawab pertanyaan dari dokter ulil juga kira-kira kasus di swedia dan jerman mana yang lebih e, pas untuk warga Indonesia yang dalam Artian unik dan antik, kemudian jadi uh, sekaligus menanyakan kapan sih indikatornya bahwa herd immunity telah terwujud. Kemudian, kapan dokter-dokter yang, terutama mungkin ini, dokter satu uh, menanyakan, "Mungkin uh, dokter umum bisa praktek lagi, apalagi dokter umum yang punya komorbid?" Gitu, itu mungkin itu langkumannya dokter bisa dijawab, dok. tes oke ya bagaimana cara mengetahui herd immunity sudah terbentuk ya kita harus melakukan testing dengan cepat syaratnya seberapa cepat dan seberapa banyak adalah seper seribu dari jumlah penduduk Indonesia dites dalam jangka waktu satu minggu jadi kalau apabila di Indonesia itu ada 270 juta dalam sebulan eh dalam satu minggu harus ada 270 ribu tes Dibagi empat artinya dalam satu hari kurang lebih kita harus melakukan 30 sampai 40 ribu tes per hari. Nah, apabila kita sudah bisa melakukan 30 sampai 40 ribu tes per hari dan kurvanya turun 50 persen, itu artinya herd immunity mungkin sudah terbentuk. Saya bilang mungkin. Kenapa? Karena antibodinya itu hasilnya adalah nggak apa tidak bisa bertahan lama karena beberapa penelitian hanya bertahan 2 sampai tiga bulan ya jadi tesnya adalah seper seribu dari jumlah penduduk dari suatu daerah dilakukan dalam seminggu yang artinya kalau di Indonesia 40 ribu tes dalam sehari apabila dalam seminggu berturut-turut kasusnya turun 50 persen artinya sudah terkendali berikutnya apa eh, untuk kasus kapan kita sudah bisa praktek lagi ya ini kemudian saya tanya teman-teman sejawat saya yang awalnya tadi nggak jadi praktek, ternyata dia praktek tiga minggu kemudian. Loh, saya tanya, loh, katanya kamu mau menunggu herd immunity? Ya enggak. Panggilan saya sebagai seorang dokter untuk melayani pasien jauh lebih besar daripada ketakutan saya terhadap COVID. Ya, Al Alhamdulillah, akhirnya dia praktek kembali seperti biasa, tapi dengan tentu saja dengan kewaspadaan tingkat tinggi dalam artian dia menggunakan APD yang lengkap, dia menjalankan PHBS, dia juga menjalankan physical distancing untuk melakukan uh, pemeriksaan uh, melakukan tindakan-tindakan yang seperlunya saja dalam melakukan pemeriksaan pasien di layanan sehari-hari. Kemudian, kapankah seorang dokter yang memiliki komorbid itu bisa praktek? Oh, tentu saat ini juga bisa ya karena di Al-Qur'an juga sudah dijelaskan bekerjalah kamu dengan baik karena Allah akan menjadi saksinya saat ketika dihisap Allah akan bercerita apa yang kita kerjakan saat masih hidup. Mumpung kita masih hidup, bekerjalah dengan baik. Jadi orang dengan dokter dengan komorbid apakah boleh bekerja? Boleh. Tetapi tentu saja dengan kewaspadaan yang sangat tinggi dalam artian apa ya saya sampaikan tadi satu APD ya APD itu sangat penting ya karena di Al-Qur'an juga disebutkan bersihkanlah bajumu yang artinya apa APD yang kita gunakan harus bersih yang kedua perbaiki sistem imun tubuh kita dengan apa dengan makan makannya apa halalan dan toyiban Loh dok saya makan toyib lho halal dan toyib apa stick stiknya banyak dan besar-besar. Enggak, -besar. makanlah secukupnya ya. Janganlah kamu berlebih-lebihan. Itu juga ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian di Al-Qur'an juga disebutkan, "Istirahatlah kamu, tidurlah kamu sebagai istirahatmu." Itu juga disebutkan karena bagaimanapun juga sistem tubuh imun kita membutuhkan istirahat untuk memulihkannya, ya. Kemudian olahraga tentu saja seperti disampaikan oleh Dokter Iwang, Allah itu sudah menciptakan sistem imun tubuh kita dengan sangat baik, dengan sangat sempurna. Semua penyakit pada prinsipnya nggak apa kalian bisa takut kecuali sudah terganggu keseimbangannya. Apakah itu dengan komorbid, apakah itu dengan DM atau hipertensi. Nah, dengan demikian, pendapat saya, kapan kita bisa praktek saat ini juga, tetapi dengan kewaspadaan yang jauh lebih tinggi pada dokter-dokter yang sudah memiliki komorbid. Mungkin demikian yang saya bisa sampaikan di webinar ini. Terima kasih, Dokter Arief. Mohon maaf, Bapak Ibu yang punya pertanyaan lagi, saya hanya memberi satu kesempatan lagi pertanyaan untuk yang Dokter Iwan. Dokter Iwan, jadi ini pertanyaan dari... Uh, dokter Fuad Hamdun, jadi uh, menanyakan seberapa efektifkah interferon yang selama ini mungkin digunakan ketika uh, ada pasien yang imunodefisiensi terinfeksi. Nah, pada kasus Sars-Cov ini, apakah uh, sudah ada penelitian tentang interferon, efektivitas interferon terhadap uh, virus ini menggejala? Ya, <tuh> terima kasih. Justru ini yang sedang menjadi ini ya, sedang menjadi riset ya ada diantaranya interferon kemudian anti implama, anti IL1 ya itu jadi riset bahkan ada diungkap lagi riset di UK yang baru-baru ini yang menyebabkan rasnya apa dexamethasone jadi anti inflamasi dexamethasone itu kan sempat diteliti bahwa itu sangat sangat membantu pada pasien yang berat itu sangat membantu sehingga itu E, apa namanya e, kemudian di pasaran juga sempat hilang tuh karena diborong katanya maincase sempat ya biasa komentar itu karena masyarakat kita kan modelnya panik begitu kalau ada orang bilang begini langsung diborong masker borong gitu ya nah etarbaron sebetulnya seperti dulu sebelum ditemukannya sebelum ditemukannya obat antiviral hepatitis itu memang obat dewanya hepatitis dulu itu adalah interferon gamma. Nah, sekarang sedang diteliti juga. Jadi saya belum bisa uh, sejauh mana aktivitasnya, tapi saya kira kalau itu bisa terjadi bisa diproduksi dengan uh, sudah diteliti gunanya bisa diproduksi bagus. karena itu untuk melindungi sel-sel uh, yang normal kita supaya tidak mudah dimasuki uh, virus baru yang Muncul setelah dia berkembang biak di dalam sel host kita. Ya, itu Saya kira, jawaban saya begitu. Terima kasih, ya. Maaf, masih under. ya, Bapak Ibu. Peserta webinar, terima kasih atas uh, partisipasinya. Pada seluruh seri webinar ini, uh, mohon maaf, harus kami akhiri, tapi sebelum diakhiri, mungkin ada. Uh, closing statement dari dokter Iwang dan dokter Arif mungkin dokter Iwang terlebih dahulu silakan dok. Ya terima kasih. Mengingat virus ini memang eh, cara masuknya adalah dari saluran nafas dan cerna, dari istilahnya di situ ada apa namanya imun kita yang membatasi yaitu ada, yang membarier pertama adalah mukosa imun sistem. Oleh karena itu kita harus kembali merevisi E, pola hidup kita bagaimana supaya mempertahankan e, mukosa imun sistem kita itu bagus satu tidak merokok ya kemudian jangan dirusak mukosa usus kita dan terutama juga bakteri-bakteri komensal itu jangan dilupakan jangan dirusak dengan pola makan yang tidak benar itu semua sebetulnya sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah sangat-sangat mengatur makan. Saya kira saya dari saya itu, jadi perbaiki pola hidup. Jadi dari mulai, karena intinya dari itu, karena apa awal masuknya adalah dari mukosa imuniti sehingga harus kita pertahankan. Yang kedua adalah tadi, karena spreadingnya ini, karena transmisinya itu loh. Kemampuan hidup di luar host itu sangat tinggi ya sampai tiga hari dan sebagainya dan itu ada di mana-mana plastik termasuk face yang kita pakai itu dari plastik hati-hati juga ya tuh kemudian uh, di tempat-tempat umum nah, sehingga kita harus mengedukasi bagaimana kalau kita bersin jangan ditutup dengan tangan umumnya tutupnya dengan apa nih siku ya pak Arif ini ini sehingga kalau megang pintu handle pintu kita tidak menularkan kalau ada orang yang kebetulan ada virusnya tidak menularkan. Saya kira yang ketiga adalah disiplin lagi. Kembali kita semua harus ikut mendisiplinkan masyarakat kita terhadap apa-apa yang sudah berdasarkan riset adalah physical distancing, cuci tangan dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bu Yul. Silakan Dokter Arif closing statementnya. Terima kasih. Yeah. Terima kasih. Ya, yang bisa saya sampaikan adalah dalam menghadapi COVID kita harus rasional. Rasional apa satu jangan terlalu takut karena apa? Karena kalau semuanya takut nanti kita hidup menjadi tidak rasional. Ketakutan ini adalah setengah dari penyakit coronavirus. Tetapi kita juga tidak boleh mengunderestimakan COVID. Karena mohon maaf saya sering kali melihat di pasar di lapangan kemudian di alun-alun itu banyak orang yang tidak disiplin dalam apa tuh. Menghadapi COVID, ya, dalam artian mereka tidak mematuhi protokol ke kesehatan dengan baik dan benar di new era ini. Jadi, letakkanlah semuanya itu dalam batas yang proporsional. Kalau takut, ya, kita juga harus takut, tetapi harus secara rasional. Apabila tidak takut, ya, boleh, Anda tidak takut, tetapi harus rasional. Physical distancing, social distancing, PHBS harus tetap dilakukan. Itu adalah pesan kita. Kita harus... Rasional dalam menghadapi COVID-19, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih eh, para pembicara, Dr. Iwan Yusuf, dan Dr. Muhammad Arief. Eh, saya sendiri dari moderator. Mohon maaf bila dalam eh, penyampaian ini ada yang kurang berkenan. Eh, terima kasih semuanya untuk partisipasinya. Eh, sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. いい方が多かったわきめね。